pesan penting buat anak-anak konsulen. Bagi anak-anak konsulen, siapapun pekerjaannya, siapapun statusnya, baik dia mahasiswa, baik dia koas, PPDS, bahkan yang sudah dokter, dimohon ya, agar tolonglah kita sama-sama jaga sikap, attitude maupun etika. Ini yang saya rasakan. Saya ini sebenarnya cukup berat. Kenapa? Kakek almarhum profesor dokter paru, bapak orang tua profesor dokter paru, adik pun juga profesor dokter paru. Jadi saya harus jaga nama baik mereka. Apapun sikap, apapun tingkah, itu kita diperhatikan. Tapi bukan diri kita yang dilihat orang. Pasti orang nanya, itu anak siapa? Oh, anak si Anu. Jadi tolonglah ya. Karena aku pernah dengar kabar juga, ada sebagian anak-anak konsulen itu sombong kalau ketemu pas-pasan sama konsulen lain gak pernah negur atau apa. Itu yang dilihat itu bukan kalian, jadi orang tua kalian nanti yang jelek ya. Tolonglah ya, kita sama-sama jaga nama baik orang tua kita, jaga nama baik keluarga kita. Itu pesan penting dari saya. Terima kasih.